Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di musim kemarau ini. Alhamdulillah, saya akan merilis video penanaman durian, dan yang ini penampakan tanaman saya tanam ini di bulan, kalau gak salah itu Februari akhir nih. Februari, berarti Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ini penampakan durian usia 6 bulan. 6 bulan masa tanam. Alhamdulillah. Dan ini harus benar-benar harus disiramnya agak ekstra nih. Karena cuaca yang ekstrim panas ini mengharuskan harus banyak air. Nah, ini buatan udah besar juga. Ini penampakannya seperti ini. Ini saya belum apa-apain karena masih tengah pertumbuhan. Di tingginya udah nyampai ada sekitar 2,5 meter, hampir 3 meter kurang dikit lah kalau dari pantat di ujung. Nah, ini daun-daun mudanya atau pucuknya ini seperti layu karena ini masih muda kan, daun muda dan terpantau sehat. Ini agak telat penyemprotan, ada kutu daun nih, ini belum disiram seperti ini hampir mirip orang, harus segera disemprot nih. Ini salah satunya. Nah, di kebun ini saya tanam sekitar ada 100 pohon durian sini. Ini maju lagi ke pohon yang itu lagi. Ini juga terpantau sehat. Terbusnya bagus walaupun di musim kemarau ini terbusnya mantap-mantap seperti ini. Nah, ini saya sekalian kasih garam ya, karena ada garam sisa daripada mubadir, saya ditaburkan saja ini garamnya yang baru ditaburkan. Dan sebentar lagi ini mau ada penyiraman. Yang ini yang kemarin agak susah keluar terbusnya, alhamdulillah sekarang udah keluar ya, pada bermunculan banyak terbusnya seperti ini. Ini sama ini juga usia tanam 6 bulan jalan. Ini jenis durian ini musang king ini. Ini dulu penanamannya agak penggaliannya kurang kembur, jadi kurang buyar tanahnya, akhirnya saya perbaikin. Cuman saya agak upload videonya karena dulu juga keburu. Nah, ini alhamdulillah terpantau 1 bulan terbusnya. Ini ada durian yang apa ini, masih durian setengah lokal kuning emas daunnya besar. Ya, alhamdulillah ini keluar terbus juga. Ini baru tanam sekitar 3 bulan kok yang ini, alhamdulillah udah penampakan terbus. Ini ada jeruk juga nih, saya tanam jeruk di sela-selanya.
Nah ini juga ada durian, ini duri hitam. Ini sama juga, alhamdulillah terpantau bagus, tubuhnya lagi mau keluar. Ini agak kurang air sepertinya, ini udah pecah-pecah nih. Sebenarnya hari ini jadwal penyiraman. Ini juga alhamdulillah bagus juga. Ini dulu ada yang hampir mati, yang ini malah kena apa ini orang ini. Jadi ini, nah, ini yang silangnya saya tanam lagi. Sampingnya kan ini yang ini mau mati. Nah, ini tanam ini alhamdulillah bertumbuh, dan yang ini alhamdulillah juga. Ini durinya kan ini mau mati, makanya ini ya dulu ini udah kering ke atas, hampir ke bawah keringnya. Cuman alhamdulillah aku lagi ini juga belum saya apa-apain. Nanti kalau udah ya mungkin sekitar 1 tahun saya akan potong, karena ini masih dalam rangka pertumbuhan akar, belum stabil. Saya belum apa-apain untuk di batang-batangnya. Ini juga alhamdulillah bagus. Ini duri hitam, terbus juga, batang kokoh pertumbuhannya. Ini juga alhamdulillah. Dan ini ada 2 batang nih, ini bekas dulu kena penyakit. Ini akan saya buang 1 nih, nanti lihat kedepannya pertumbuhannya seperti apa. Akan saya gunting yang 1 ini gitu. Nanti bisa dipantau terus nih pertumbuhannya seperti apa. Biasanya ini jadi besar. Ini harus dipilih salah satunya mana yang memungkinkan bagus. Nah ini jelas ini tampaknya ini agak besar, ini agak kecil, ini agak menuju ke sini, makanya ini saya akan buang. Mudah-mudahan yang satunya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kamera juga nih potongnya. Dibuang juga yang kecilnya. Seperti itu. Nanti ini akan saya pantau terus pertumbuhannya seperti apa. Ini tangkai apa batangnya ke sampingnya terganggu juga kan, berkenal yang ke atas juga sama. Nanti kita lihat sebulan atau 3 bulan ke depan saya akan pantau lagi yang ini. Karena saya udah lama gak ke kebun ini, udah hampir sekitar ya mungkin saya lama lah, sekitar 2 bulanan saya agak kesini melihat ini. Alhamdulillah yang kerja di sini bisa mengurus juga. Ini saya tanam sebelahnya karena ada bibit durian sisa, akhirnya saya tanam juga. Ini bagus juga alhamdulillah. Ini baru 2 bulan juga saya tanam, terbusnya ini keluar juga bagus. Ini karena apa silau oleh matahari, jadi agak susah juga nih. Nah, ini keluar juga bagus. Ini dalam usia 2 bulan, alhamdulillah ada penampakan. Maju lagi.
rumputnya belum di beresin nih, belum dibabat. Nah ini alhamdulillah terubusnya bagus. Yang tadi saya bilang walaupun kemarau juga, yang penting di terjaga di penyiraman aja lah. Ini tingginya sama hampir 2,5. Alhamdulillah pada terbus-terbus. Ini bibit yang dulu ini tergoyang-goyang oleh angin, alhamdulillah tumbuh subur. Nah, ini juga bagus nih, ini ada cabang yang besar ke samping, kita biarin dulu. Tapi ini hampir menyaip dengan ini, nanti saya coba akan buang yang ke samping ininya sedikit dan biarkan yang ini, biar ini ke atas terus karena ini batang utamanya. Alhamdulillah, ini juga alhamdulillah terpantau aman lancar. Nah. Ini mau tebus lagi, ini kemarin baru beres tebus, kemudiannya udah mulai agak tua. Ini mau keluar-keluar lagi. Ini kelihatan terpantau ke atas juga. Ini kulit hitam juga bagus nih tumbuhan, belum bisa di otak-atik juga karena masih dalam rangka pertumbuhan di akar, karena baru 6 bulan sih. Menurut saya akarnya belum kokoh benar lah gitu kan, kalau udah 1 tahun baru kita bisa otak-atik di ranting gitu kan, atau di dahan-dahan pinggirnya. Geser ini, alhamdulillah yang ini juga terpantau bagus nih, terubus mantap bagus nih dari bawahnya. Nah, ini 6 bulan tanam alhamdulillah pertumbuhannya mantap. Nih ada seringan juga nih, ada jeruk nih, hitam jeruk juga ini alhamdulillah nih agak lebat nih walaupun belum banyak nih. Nah, ini buahnya banyak tuh buahnya alhamdulillah. Lanjut ke bawah dikit, ini sangat kering nih di daerah sini sampai pecah-pecah nih jalan setapak juga pecah-pecah begini. Ini bagus juga alhamdulillah pertumbuhan seperti ini. Ini juga terpantau bagus alhamdulillah, terubus juga nih keluar bagus nih. Seperti ini pertumbuhannya, ini masih agak kacau nih karena di batang utama ke atas, yang sampingnya juga malah tumbuh besar sampingnya. Ini agak sulit juga ini untuk menentukan mana yang harus dipilih seperti itu. Ini agak kecil ke atas ini, agak kurang notisi karena terlalu tarik atau tersedot oleh yang sebelahnya ini.
bagus ini. Tapi biarin dulu aja lah, karena ini dalam masa pertumbuhan akar, harus bertahan dulu. Nah, seperti itulah penampakan usia tanam durian di usia 6 bulan. Jadi, nah, beres kerja, bakar-bakar ikan, ikan namanya ini ikan, bukan ikan kakap nih, ikan apa ini, golsom, bukan nila merah tapi golsom, ikan murah tapi rasa enak seperti ini. Nih, jadi habis kerja kita bakar-bakar ikan, jadi menikmati kebersamaan. Nah, ini tim yang kerjanya. Nah, tuh. Mana nasinya? Nasinya mana nasinya? Nah, nasinya nasi liwet. Coba dia bukan nasi liwetnya. Tuh. Nasi liwet. Cuman gak pakai bumbu. Kaya. Pakai campur pete. Nih. Dari kebun juga. Cuman gak jengkolnya tidak diambil. Ambil melihat pemandangan perairan. Seperti ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojakana wa qina adzabanna. Nah, kita makan. Seadanya. Ikan bakar sambalnya gak bikin salahnya, gak masalah, yang penting makan aja enak.